Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Anak lucu rambutnya berponi, melihatnya sungguh senang. Perkenalkan, saya Rida Herdiani dari Tanjung Sari, Sumedang. Ya, nah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam forum grup diskusi Kurikulum Merdeka in Practice 22 Effective Teaching and Learning Jumat 23 Juni 2023 bersama dua narasumber hebat ya rekan kita dari kelas kreatif Indonesia. Sebelum acara forum grup diskusi dimulai, kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah informasi pembuka dari kelas kreatif Mungkin dari Pak Dadan ya, ada informasi pembuka, saya persilahkan untuk kelas kreatif. Baik, terima kasih Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih rekan-rekan Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia telah hadir di ujung liburan kita hari ini ya. Di awal liburan mungkin ya beberapa sekolah sudah mulai. Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah ada Ibu Nia dari UIN. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Kemudian kita ada Pak Fadilah juga telah hadir. Alhamdulillahnya Bu Nia dan Pak Fadila adalah learning partners juga sebenarnya di Kelas Kreatif Indonesia dan sudah cukup lama berada di komunitas ini. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait komunitas kita ya. Uh, Ibu Nisa dan Bu Rida boleh nanti bantu admit peserta ya. Oke. Okay. Apakah sudah terlihat? Ya, ada Pak. Oke, okay, Ibu dan Bapak tidak terasa ya, kita sudah memasuki FGD Kurikulum Merdeka in Praktis yang ke-22. Sudah satu tahun lebih berarti ya, kita bersama-sama ketika dimulai dulu masih meraba-raba konsep Kurikulum Merdeka itu seperti apa. Sekarang kita sudah 22 kali bertemu, sudah satu tahun berada di WhatsApp Group. Bahkan WhatsApp Group-nya sudah sampai ada empat dengan jumlah saya yakin lebih dari 1.500 pendidik yang ada di WhatsApp Group tersebut. Hari ini kita akan berbicara tentang effective teaching and learning. Oke, okay. apakah slide-nya jalan? <laughs> Maaf ya, ini ada kendala teknis. Oke. Okay. Uh, kita berada di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, Ibu dan Bapak. Visi dari komunitas ini adalah, tentunya, untuk memfasilitasi pengembangan profesional secara informal. Nanti, Ibu Bapak diharapkan menjadi seorang lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi mengajar, metode pembelajaran baru, sehingga nantinya bisa menghasilkan uh, kelas yang menginspirasi. Ini adalah pengurus yayasan dari Kelas Kreatif Indonesia. Kami ada ber-26 uh, saling bantu membantu untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah hari ini juga beberapa rekan uh, pengurus yayasan hadir untuk mengikuti kegiatan sore ini. Oke, okay. apa nih kegiatan berikutnya dari Kelas Kreatif Indonesia uh, di WA Tadi kan saya sudah sampaikan ya kita akan libur dulu selama bulan Juli. Tapi sebenarnya libur dan tidak libur sih karena kita juga ada kegiatan lain. Yang pertama kita ada kegiatan kerjasama dengan British Council yaitu Training of Trainers. Pada project itu kita akan mulai di hari Senin bekerja sama dengan 17 MGMP, SMP Bahasa Inggris di Pulau Jawa dan Sumatera. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ketika di, di kontak oleh kami sangat antusias untuk ikut terlibat di proyek ini. Bagi Ibu Bapak yang berada di pengurus MGMP dan belum terlibat, insya Allah, kalau nanti kita ada kegiatan lagi, pasti kami akan kontak. Kemudian, uh, training of trainers itu konsepnya lebih tertutup, ya Ibu Bapak, hanya kepada rekan-rekan yang uh, kami undang untuk mengikuti kegiatan ini. Tetapi kami juga melakukan enam open webinars, uh, jadi Ibu dan Bapak silahkan bisa mengikuti webinar terkait pada proyek ini. Mulai dari hari Senin sampai nanti di akhir Juli, itu kepesertaan di eh, Padi webinar tersebut akan diberikan sertifikat. Jadi, asal mengikuti keseluruhan eh, seri dari webinar tersebut, eh, kami ucapkan terima kasih banyak kepada British Council atas kepercayaannya untuk bekerja sama menjadi mitra. Kami dijadikan mitra, ya untuk kegiatan ini. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang. Ini juga konsepnya lebih tertutup. Jadi, kami menyeleksi dan mengontak 1 2 3 4 6 orang guru SMA pengajar kelas 11 sama juga dari Sumatera dan e, Jawa untuk mengikuti program e, e, apa ini namanya ya? Penguatan penerapan pembelajaran kooperatif gitu ya di di lembaganya masing-masing di kelasnya masing-masing. Jadi ibu dan bapak saya tekankan lagi kita akan libur dulu selama bulan Juli. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir atau sesi terakhir sebelum nanti kita kembali beraktivitas di bulan Agustus. Terima kasih banyak semangat belajar bersama. Terima kasih kepada Bunia, Pak Fadil dan Ibu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya PD Den atas informasinya mengenai kelas kreatif dan rencana ke depannya. Saya juga bersyukur ya bisa bergabung di kelas kreatif. Banyak pencerahan ya dan insight-insight yang bagus. Baik, menginjak acara yang kedua adalah Oh, tentunya webinar forum grup diskusi kurikulum merdeka in Practice 22, effective teaching and learning ya dengan dua narasumber hebat yang akan membahas oh, semai kita ya nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu na uh, kurikulum vitae dari dua narasumber ya pertama adalah ibu dr nia kurniawati mpd beliau adalah seorang dosen ya di universitas islam negeri uin sunan gunung jati bandung ya bu ya Nah, selamat datang Bu di kelas kreatif. Ibu juga merupakan anggota dari kelas kreatif juga ya. Saya tidak bisa membacakan karya-karya uh, Ibu banyak sekali ya, Bapak Ibu hebat di sini. Uh, karyanya banyak ya. Oh. Wah, tidak bisa di disebutkan satu persatu. Jurnalnya juga banyak. Saya sampai nge-print tujuh halaman ya Bapak Ibu hebat di sini. Wah, hebat sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Ibu Nia ya karena banyak sekali sumbangsihnya dalam dunia pendidikan. Kemudian narasumber hebat yang kedua yaitu yang tidak kalah hebatnya ya adalah Pak Padilah Triaulia. Nah, beliau adalah seorang guru ya di SMP Negeri 3 Ranca Bali. Nah, beliau juga sama pelatihannya juga banyak, loka karyanya banyak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya karena saking banyaknya. Pokoknya dua narasumber kita kali ini hebat-hebat ya. Nah, baik kita langsung saja ya ke narasumber yang pertama yaitu Ibu Dokter Nia nanti akan diberikan waktunya sekitar 20 menit ya untuk Ibu Dokter Nia kemudian disambung dengan Bapak Dil. Nah saya informasikan kepada seluruh peserta sebelum Pak Dil beres ya Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan masukan atau apa di kolom chat atau nanti pas setelah selesai dua narasumber berbicara, ada forum tanya-jawab. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya persilahkan untuk Ibu Dokter Nia untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Uh, terima kasih, Ibu Rida. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Ibu. Bahagia sekali di hari uh, Jumat. Ini menjelang weekend, uh, saya mendapat Kesempatan diajak belajar dan bermain ini sama Pak Dadan di kelas kreatif Indonesia. Sebetulnya, saya pengen seberat kelas kreatif Indonesia, Bu Rida, eh, Pak Fadil dari lama. Sebetulnya, jadi saya penggemar diam-diam, gitu ya. Eh, terima kasih sudah mengajak saya ke forum luar biasa di sore hari ini. Eh, mohon izin, share terlebih dahulu. Eh. Uh, oh ya sebentar. Bapak Ibu, eh uh, poin diskusi diskusi saja ya belajar kita sore hari ini adalah seperti yang dimandatkan oleh kelas kreatif adalah eh, terkait eh, efektif teaching dan learning dan pada kesempatan kali ini eh, saya akan lebih banyak ber, apa membahas dari aspek teori ini adalah outline untuk membimbing kita diskusi petang hari ini. Kita akan mulai dengan research on effective teaching dan learning, bagaimana trennya. Kemudian sedikit kita akan mengurai terkait miskonsepsi, effective teaching dan learning pada tataran teori, dan sedikit di poin keempat kita akan melihat kesinambungan antara konsep teaching dan learning dalam kurikulum merdeka dengan konsep teori yang sudah berkembang sejauh ini. Bapak Ibu, penelusuran menunjukkan bahwa minat terhadap riset pada tataran atau pada isu efektif teaching dan learning itu masih berkembang dengan luar biasa. Saya mengambil secara random beberapa ini karena topiknya cukup menarik. Misalnya di tahun 2015 ada satu judul riset yang berjudul An Investigation of the Practice of Effective Teaching Strategies in Tri Islamic Senior High School in South Jakarta dengan fokus kepada menggali uh, fokus uh, teacher behavior dan kontribusinya terhadap effective teaching strategies. Pada tahun 2021 dua riset yang menarik juga muncul yaitu karakteristik of an Effective EFL Teacher in Indonesia Expectation and Realities. In technology enhanced uh, flip classroom ini yang menarik ada flip classroomnya uh, dengan fokus kepada uh, kepada teachers attitude dan teaching styles cukup berbeda dengan riset di tahun 2015 dan uh, classroom management applying appropriate strategies to enhance effective teaching ini dengan fokus kepada appropriate strategies in managing classroom jadi masing-masing riset uh, membawa apa distingsi ya atau novelty yang uh, lumayan beragam. Uh, Tren riset yang masih semarak di area effective teaching dan learning sebetulnya menandai beberapa hal ya mungkin karena kebutuhan, persoalan, tantangan di area ini juga tidak pernah surut gitu ya. Maka riset terus berkembang. Pada tataran yang lebih praktis, ini adalah suara dari para guru obrolan-obrolan di ruang guru mungkin sesudah mengajar ketika Bapak Ibu guru melakukan refleksi muncullah beberapa kalau kita menyebutnya semacam kegalauan mungkin ya. Apakah saya mengajar sudah benar? Apakah belief saya sebagai teacher tentang efek teaching dan learning itu sudah sesuai atau bagaimana? Gitu ya. Misalnya, ini yang dirangkum oleh Lewis dan Hill dan beberapa saya adaptasi dari pengalaman para guru di beberapa konteks. <tuh> Uh, bagaimana posisi kita terhadap pernyataan para guru bahwa uh, pernyataan beberapa guru yang menjadi sampel Lewis dan Hill bahwa teaching is the terminal objective of what happens in the classroom. Apakah kita berpikir sama atau the ultimate test of a good lesson is not how the teacher perform but whether the students learn? mana keyakinan yang membimbing kita. Ini ini suara para guru the voice of uh, the teachers gitu ya. Atau yang ketiga, apakah kita berpikir the most important role of effective teacher is a catalyst, they help to make things happen, but the purpose is activating the students. Atau yang keempat, bagaimana pendapat kita atau keyakinan kita? Apakah Selalu ada the best method for teaching all students and can help the students learn effectively. Betulkah namanya the best method itu ada? Yang bisa kita gunakan untuk mengajar seluruh siswa di seluruh konteks sehingga pembelajaran dinamakan pembelajaran yang efektif. Atau yang terakhir, ini biasanya para novice teacher. Sometimes the textbook stop teachers teaching well. Dia ada yang saya tidak mau memakai buku karena buku itu jadi pakem yang membuat pembelajaran menjadi rigid kaku gitu ya. ini memakai tanda kutip yang nomor 6 I don't worry if I don't follow my lesson plan Apa itu lesson plan Mari kita lupakan katanya providing the students enjoy sepanjang pembelajaran itu menyenangkan itulah pembelajaran yang efektif atau yang uh, yang nomor 7 emphasizing difficulties is unhelpful for students untuk para pengajar grammar yang senang sekali mengajarkan 16 tenses bolak balik aktif pasif pasif aktif gitu ya jadi kelihatan aura kelasnya bahasa Inggris itu terlihat ketika mengajarkan tenses katanya sulitnya itu, itu itu luar biasa apakah betul emphasizing difficulties in is unhelpful for the students atau yang terakhir effective teachers try to ensure that as many activities as possible are fun usefulness is not that priority. fun itu yang utama. Kemanfaatan itu belakangan gitu ya. Ini seperti merek buku yang dijual di bis ya, fun learning. Gitu ya, semuanya fun. The question is apakah usefulness is not the priority. Sebelum kita lebih jauh uh, membongkar effective learning, Bapak Ibu mari kita sedikit menyimak learning pada apa uh, frame beberapa ahli. Salah satunya adalah learning is reflective activity which enables the learners to draw upon previous experience to understand and evaluate the present so as to shape the future action and formulate new knowledge. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi di sini. Yang pertama bahwa learning adalah proses yang aktif gitu ya proses yang aktif di mana uh, siswa uh, siswa menghubungkan pengalaman baru dengan pengalaman terdahulu kemudian mereka maknai dan kemu, uh, kemudian melahirkan new idea ya lahirlah gagasan baru nah uh, uh, kita menyebutnya itulah yang saya pelajari poin yang kedua adalah bagaimana uh, pada definisi ini uh, past present and future are connected sesungguhnya pengalaman siswa di masa lalu di hari ini dan putusan-putusan siswa untuk memiliki pengalaman apa di yang di masa yang akan datang adalah proses yang sesungguhnya terhubung proses yang sesungguhnya terhubung ini memberi pesan kepada kita para guru bahwa bagaimana guru memberikan pengalaman yang bisa dimaknai secara positif pada setiap fase kehidupan atau fase pembelajaran siswa dan bagaimana eh, yang terakhir adalah poin terakhir adalah bagaimana pengalaman mereka hari ini eh, eh, digunakan untuk membuat berbagai keputusan eh, in their future situation Bapak Ibu, ini menurut Deninson, Kirk dan Cobb kerumitan yang dialami oleh seorang pembelajar ketika belajar adalah seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat kata efektif dengan lebih bijaksana karena seorang pembelajar ketika belajar mereka harus melewati empat pos ini. Yang pertama adalah they do the activity mereka baru do the activity. Baru po pos pertama. Lanjut ke pos kedua, supaya mereka bisa melewati pos yang namanya review, maka seorang pembelajar akan melakukan evaluasi dan refleksi. Bila evaluasi dan refleksi tidak terjadi, maka pos kedua itu adalah pos yang tidak dilewati oleh seorang pembelajar. Sesudah itu, sesudah mereka merekam atau mencatat apa yang mereka pelajari di post review, maka kemudian mereka memaknai pengalaman dari hasil review di post yang namanya learn. Dan yang terakhir adalah makna tersebut kemudian dibuat menjadi bagian dari perencanaan bagaimana mereka akan mengimplementasikannya pada kehidupan mereka di masa depan. Jadi kalau melihat proses ini sesungguhnya belajar itu bukan sesuatu yang sederhana, gitu ya. Dan effective learning atau effective teaching juga mengandung sejumlah kompleksitas yang kita mungkin guru menjadi perlu lebih bersabar ketika menghadapi proses yang belajar yang berbeda. Tentu setiap pembelajar ini membutuhkan waktu speed yang berbeda untuk menempuh yang namanya belajar. Lebih jauh, Bapak-Ibu, ini adalah teaching learning process. Masih menurut Deninson, Kirk, dan Kolb. Ketika kita berbicara teaching dan learning process, ada sejumlah komponen yang yang dipengaruhi secara bolak-balik. Ada uh, teaching characteristic, ada learner's characteristic, uh, teaching learning process, the outcomes, classroom context, school, dan wider context. Nah, kita highlight sedikit saja terkait learners karakteristik kondisi siswa, kondisi kejiwaan, pengalaman mereka terdahulu, pengetahuan mereka terdahulu, keterampilan yang mereka miliki terdahulu, keyakinan mereka terhadap belajar sesungguhnya akan mempengaruhi keseluruhan proses belajar. Yang kedua adalah terkait teaching karakteristik, karakteristik bagaimana A teachers believe teacher conception about learning will also influence the teaching and learning process. Keyakinan bapak ibu guru juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang berikutnya adalah teaching learning proses. Bapak Ibu ada yang kita kenal dengan folk pedagogi ya bahwa learning itu terjadi learning by being shown, uh, learning by being told, or learning by constructing meaning atau joining a knowledge generating community itu masuk ke dalam teaching learning proses. Kalau zaman saya dulu teaching learning by apa ya learning by being told kalau nggak salah. Ibu gurunya aktif, tidak ada jarang ada constructing meaning. Tapi kan itu tahun berapa ya Bu Rida? untuk menunjukkan saya cukup berumur gitu ya udah cukup tua sepertinya learning by being shown dan learning by being told yang yang mewarnai kehidupan belajar saya dan yang yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan outcome, the style management, the way learning is talk and discuss, bagaimana uh, belajar kemudian dibahas, the extent to which collaboration and dialogue are encouraged. Ini di outcome. Selanjutnya, mereka berada dalam satu classroom context dan school wider konteks. <coughs> Bapak-Ibu, uh, kata efektif adalah kata yang uh, digunakan secara luas gitu ya. Kata yang murahan gitu. Murah sekali kata efektif. Setiap orang merasa menggunakan kata efektif oh, biasa saja. Padahal ketika kita meletakkan kata efektif teaching dan learning pada konteks mengajar, maka kita akan diminta rubrik how 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 do you how do you measure effective teaching and learning. Komponennya apa gitu ya? Jadi si kata efektif yang murahan ini sesungguhnya dia tidak murah karena pada pada kata efektif melekat konteks sebentar. Efektif pada konteks apa? Efektif sebentar. Efektif ketika mengajar apa gitu ya? Nah, efektif sesungguhnya adalah kata yang apa konteks bounded dilekati konteks gitu ya. Jadi si kata yang tempo hari dikatakan murahan sesungguhnya dia menghendaki banyak syarat uh, untuk kemudian uh, apa ya? Untuk kemudian kita menggunakan kata efektif dengan lebih bertanggung jawab, gitu ya. Uh, apakah uh, menjadi satu-satunya expert guru menjadi satu-satunya sumber ahli di tengah uh, informasi yang dihasilkan hari ini yang katanya ber, berlipat-lipat? Apakah kita memposisikan diri sebagai eh, apa ya guru efektif eh, dalam konteks era 21 di mana setiap hari, setiap jam, setiap menit informasi diproduksi dan kita tidak bisa menjadi satu-satunya sumber. Itu adalah salah satu contohnya. Bapak Ibu, namun demikian, Gregory 1886 menawarkan ini loh ada timeless principle katanya for teaching and learning beberapa bagian sama dengan bagian terdahulu, tetapi kita boleh mengkritisi beberapa poin. Pertama, misalnya prinsip yang pertama dari Gregory 1886 adalah a teacher must be one who knows the lesson or truth or art to be taught. Untung nggak pakai the only one. Kalau pakai the only one, jadi saya yang pertama tidak setuju pada kata timeless di sini, gitu ya. Kok timeless ini, tapi must be one. Setuju lah ya dengan beberapa konsep yang kedua. A learner is one who attend with interest to the lesson given, attend dihadirkan, tapi with interest. Tapi bagaimana dengan learner yang hadir tanpa interest? Itu pertanyaan berikutnya. The language used as a medium between teacher and learner must be common to both bahasa yang digunakan harus mempertemukan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. The lesson to be mastered must be applicable in terms of truth already known by the learners. The unknown must be explained by means of the known. Ya ini saya garis bawahi karena penting uh, materi yang disampaikan itu harus applicable harus terhubung dengan pengalaman tadi sudah disampaikan ya pengalaman siswa bila siswa tidak tahu tetap harus dicari titik temunya gitu ya supaya apa hal baru yang disampaikan lebih mudah difahami dengan menghubungkannya kepada uh, apa pengalaman siswa teaching is arousing and using the pupil minds to grasp the desired thought learning is thinking belajar adalah thinking not memorizing ya yeah. thinking Into one's own understanding a new idea or truth. Jadi memikirkan Bapak Ibu pernah bertemu dengan siswa yang diam saja di kelas tidak bersuara tidak mengatakan apa-apa. Kita langsung melabeli, ini anak Enggak ngerti atau ngerti. Aduh kayaknya dia tidak mau belajar nah, di salah satu buku teori tentang belajar adalah bahkan diamnya anak jangan-jangan sedang memproses. Jadi, anak pendiam belum tentu dia tidak belajar, belum tentu dia tidak berpikir, dan yang terakhir adalah the test and proof of teaching done, the finishing and fastening process must be reviewing, rethinking, renewing, uh, renewing reproducing, and applying the material. Ini beberapa terkait effective learning, uh, Bapak Ibu, nanti uh, bisa. Membaca, tapi yang paling penting saya garis bawahi adalah kehadiran monitoring, reviewing, reflection, dan aktivitas berupa construction, mengkonstruksi makna, terus memberi ruang kepada siswa menjadi learners agency yang memberi, membuat keputusan terkait apa yang mau dipelajari, bagaimana belajar, itu bagian dari effective learning. Yang selanjutnya adalah ini pertanyaan untuk kita semua: apakah contoh di depan adalah bagian dari effective learning, ketika siswa gaining understanding from text while alone? Sendiri berarti belajar mandiri, apakah itu effective learning? Atau creating knowledge with others through a project, ini pasti mengatakan oh, ini effective learning karena sedang musim. Semua orang sedang musim, tapi ketika siswa membaca belajar sendiri mendapatkan pemahaman apakah itu effective learning. Atau ketika siswa actively listening to an exposition, atau building dialogue with people of different stance, mereka melakukan debat, debat dihadirkan di kelas, apakah mereka belajar efektif? <coughs> Jawabannya adalah, effective learning is about utilizing different strategies and approaches for different contexts and purposes. Berarti effective teaching adalah when teacher can utilize different strategies and approaches for different contexts and purposes. Jadi semua ini masuk ke dalam kategori effective learning. Nah, Bapak Ibu kembali ke yang tadi. Jadi bagaimana effective teaching dan learning supaya terjadi? Yang pertama adalah pada tataran teaching karakteristik pembicaraan terkait curriculum, assessment dan conception of teaching are some Uh, are, are points that cannot be neglected, gitu ya? Poin yang kita tidak bisa abaikan, gitu ya. Yang berikutnya adalah uh, guru juga diharapkan memiliki need of making change. Jadi, bukan internal yang menginginkan guru melakukan perubahan, tetapi teacher need of making a change, ya, of understanding about successful teaching. Guru memikirkan. Mengajar yang uh, sukses itu uh, yang seperti apa? Belajar yang sukses itu seperti apa? Dan yang terakhir, guru perlu melakukan banyak cara supaya bisa menyelesaikan berbagai tekanan yang ada di dalam kelas. Jadi, pada konsep ini, pada uh, teaching characteristic, teacher are not the one who create tension in the classroom gitu ya untuk konsep uh, effective teaching dan learning. Dia bukan guru yang menciptakan ketegangan di kelas. Kalau oh, zaman saya dulu mah SD suka tegang gitu ya. Mungkin karena ini belum lahir gitu. Yang berikutnya adalah terkait uh, learner's characteristic. Uh, effective teaching dan learning diharapkan uh, di, dikatakan efektif ketika bisa menghadirkan learner characteristic yang aktif and strategic, memiliki skill and in cooperation mampu berdialog dan creating knowledge with others, able to develop goals and plans, able to monitor her or uh, his own learning across context, dia mandiri sekali ya. ini menghasilkan uh, siswa yang mandiri. dia tahu apa yang dia mau gitu ya. dia bisa membuat keputusan terkait apa yang dia ingin pelajari. selanjutnya adalah bagaimana dengan teaching learning process. Oh, ini ada aktivitas beragam aktivitas with reflection and sense making, collaboration for learning and learner responsibility for learning yang agak sulit sepengalaman saya adalah yang terakhir menghadirkan atau memberi ruang menciptakan mendorong siswa untuk menumbuhkan kesadaran terkait tanggung jawab terkait belajarnya. Dan yang terakhir outcome dari effective teaching dan learning is not only knowledge bukan hanya nilai yang bagus Bukan hanya pengetahuan, tetapi more connected knowledge, enhance action, appropriate to goals and context, uh, aksi, tindakan, ya. Yeah. Atau increase engagement, keterlibatan dan self direction. Siswa lebih reflektif berarti itu outcomes yang baik dari effective teaching dan learning. Dan yang terakhir adalah positive emotion. Ini yang sering terabaikan emosi yang positif. Siswa merasa bahagia, oh senang di kelas Pak Fadil, berarti outcomes-nya mantap ini. Boleh indikator efektif teaching dan lain, lain gitu ya. Ah, Bapak Ibu, ini kalau tidak salah slide terakhir. <coughs> eh, saya mencoba menelik eh, apa eh, apa pesan terkait belajar mengajar dalam kurikulum merdeka. Sesungguhnya bila eh, saya bisa simpulkan, saya bisa tarik keterhubungan antara teori yang tadi timeless uh, dan sumber-sumber yang lain sesungguhnya banyak yang sudah bertemu dengan konsep kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka sesungguhnya mendorong kita untuk <coughs> membangun pengajaran uh, dan proses belajar yang efektif. Misalnya yang pertama considering the student's learning needs tadi sudah ada different characteristic and also uh, physical, psychomotor, emotional, cognitive development. Ada, ya. Tadi sudah ada yang kedua adalah building the student capacity to be lifelong learners. Nah, bagaimana siswa bisa uh, thinking about their learning, learning how to learn, uh, learning about learning, gitu ya, atau focus on learning process, developing student competence and character? Tadi bertanggung jawab juga. Bagian ya, merasa bahagia menjadi uh, having a positive vibe. Ini juga tadi, ada sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah relevant learning, contextual learning, bahwa proses belajar mengajar tadi, seperti yang disampaikan di teori sebelumnya, harus terkait dengan kehidupan siswa. Jadi, kalau belajar itu bukan hanya siswa, itu bukan hanya reading the words, tetapi reading the world, gitu ya. Dan terakhir adalah future oriented learning, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu. Eh, Hari ini kita menyaksikan uh, bahwa teaching and learning is a process uh, a complex process proses yang rumit sebenarnya. Jadi kalau kita aduh gimana ini anak saya aduh pak ibu learning is also a complex process. Ya yang kedua adalah effective teaching dan learning is context-bounded melekat pada lingkungan siswa pada diri siswa pada pengalaman siswa pada karakteristik siswa dan effective teaching uh, effective learning is all about promoting promoting apa? Promoting the active and collaborative learning, uh, activating the learner's prior knowledge, learner's responsibility, and learning about learning. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya paparan dari Ibu Dokternya. Tadi saya tersentil, Bu. Ya ketika saya menyebutkan forum grup diskusi diskusi efektif teaching ternyata saya berhubung Sundanese teacher bu jadi maaf ya bu ya bukan efektif iya bapak ibu banyak sekali yang saya tangkap tadi ya terkait dengan kurikulum merdeka bagaimana cara kita mengajar di kelas ya yang jelas kalau saya ambil kesimpulan di sini tadi itu yang terakhir ya bahwa kita pembelajarannya harus berdiferensiasi ya harus relevan terkait dengan kehidupan siswa dan yang intinya adalah bahwa kita sebagai guru harus kolaboratif mengedepankan bahwa siswa itu adalah bukan objek ya justru subjeknya gitu ya bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari materi ibu dokter Nia ya selanjutnya sekarang ke materi dari Pak Fadilah ya Bapak Enggak. Dila, saya beri waktu 20 menit sampai dari sekarang. Saya persilakan, Pak. Hatur, Nuhun. Terima kasih, Bu Rida. Terima kasih juga, Bu Nia, tadi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Kalau teman belajar di kelas kreatif Indonesia, izinkan saya untuk berbagi. Kalau tadi mungkin Bu Nia lebih banyak di teori atau praktik-praktik yang sudah atau. Hal-hal berkaitan dengan efektif learning and teaching. Nah, kalau saya mungkin akan lebih berbagi berkaitan dengan praktik yang sudah saya lakukan, walaupun memang tadi ya disampaikan bahwa tidak ada metode yang terbaik untuk semua siswa. Gitu, Jadi mungkin ini bisa di salah satu praktik baik yang saya lakukan. Izin berbagi layarnya terlebih dahulu kepada ibu semua. Sedang. Pak sudah muncul? Ya, sudah, Pak. Iya. Ya, saya akan berbagi praktik baik kelas efektif dan merdeka dengan pengatur grafis. Jadi saya hanya akan fokus ke penggunaan pengatur grafis dalam pembelajaran dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan merdeka berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya, seperti yang saya sampaikan, saya Fadila Terolia, saya seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Nah, sekarang kita main games dulu tebak-tebakan. Nanti silakan Bapak dan Ibu jawab ya, setuju atau tidak, apakah pernyataan ini merupakan ciri dari pembelajaran yang efektif. Silakan nanti boleh tulis jawabannya di chat setuju atau tidak. Nah, yang pertama. Pembelajaran efektif itu ketika guru memegang kendali penuh dalam pembelajaran. Setuju atau tidak? Nah, silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Setuju atau tidak ya? Hmm, Wah, wow, udah muncul nih jawabannya. Tidak, 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 tidak. No, oke. Okay, no, no. Oh, ada yang bilang setuju juga ya. Setuju. Nope, nope, tidak. Oke, okay. hampir semua bilang setuju. Ada satu yang bilang ya. Ada dua, ada satu orang bilang ya, satu orang bilang setuju. Oke, okay, nanti kita akan gali ya. Lalu, lanjut ke per, pernyataan kedua. Mana ya, saya hilang. Efektif itu ketika kelas tenang dan tidak berisik. Nah, setuju atau tidak? Jadi, kalau ngajarnya efektif, itu kelasnya tenang, terus nggak berisik. Setuju atau tidak, silakan ditulis jawabannya hening, di kolom chat ya, ya. Ya. ya, kelasnya hening gitu, <laughs> ngomongnya bisik-bisik. Oke, coba saya intip jawabannya tidak. It depends, oke, tergantung ya. Tidak, 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 tidak. Oke, tergantung berisiknya karena apa? Tergantung berisiknya karena apa ya? Berisiknya karena apa dulu Gitu ya? Oke, nanti kita bahas juga. Kita kaitkan yang praktek. Pertanyaan, eh pernyataan ketiga kita lanjut ya. Pernyataan ketiga, menggunakan reward and punishment agar murid dapat mencapai tujuan itu merupakan salah satu cara agar pembelajaran efektif pakai okay, reward and punishment supaya anaknya semangat dikasih reward gitu kan dikasih punishment kalau yang enggak gitu reward and punishment tergantung tuh oke okay, tergantung reward and punishmentnya apa ya yeah. banyak yang juga tergantung ya <laughs> hidup itu penuh dengan ketergantungan sepertinya ya. Bingung memilih, Pak. Bingung memilih. Oke, bingung memilih. Itu salah satu keterampilan abad 21 juga ya, bagaimana kita membuat pilihan. Nah, ini juga harus dilatihkan juga kepada peserta didik kita. Terakhir, pernyataan terakhir. Berorientasi kepada pencapaian belajar murid. Yang efektif itu ya ketika pencapaian belajarnya tercapai. Oke okay, ya 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 setuju 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 idealnya gitu. saya berarti dia suka miss. Berarti kalau miss mungkin belum efektif gitu ya. Bukan tidak efektif, tapi mungkin belum ya. Karena mungkin ada beberapa yang harus dilakukan Oke okay, kita tutup dulu. Nanti silakan Bapak dan Ibu menemukan jawabannya di akhir ya. tidak akan memberikan jawabannya seperti apa. Sebentar. Oke, okay, tadi sempat uh, menyampaikan pengatur grafis. Jadi, pengatur grafis itu adalah alat yang menggunakan gambar, uh, ikon, simbol, dan elemen visual lainnya untuk menyampaikan informasi, konsep, dan ide. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai uh, graphic organizer, ya, graphic organizer. Nah, itu termasuk dengan pengatur grafis. Nah, pengatur grafis apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran? Yang juga tadi mendukung teori-teori atau konsep pembelajaran yang efektif. Mari kita lihat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, kenapa sih pengatur grafis? Jadi, beberapa penelitian menyampaikan bahwa pengatur grafis ini, ketika digunakan dalam pembelajaran, itu meningkatkan pembelajaran siswa. Ada beberapa penelitiannya juga, nanti mungkin saya akan sampaikan juga di tautannya. Lalu, yang kedua. Graphic organizer atau pengatur grafis itu juga bisa uh, mewadahi, bisa memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam. Nah, nanti kita lihat bagaimana pengatur grafis itu bisa memfasilitasi kebutuhan siswa yang belajar eh, yang beragam, apalagi di kurikulum merdeka ini tadi sampaikan juga oleh Bunia bahwa kita harus bisa Melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, yang bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang beragam, memenuhi kesiapan belajar siswa juga yang beragam. Nah, mari kita awali dengan mendengar. Uh, kalau menurut saya sendiri, ya, jadi uh, pembelajaran efektif itu diawali dengan kita mendengar. Pembelajaran efektif itu diawali dengan bagaimana kita bisa memahami siapa peserta didik kita apa kebutuhan mereka, seperti apa latar belakang mereka dan sebagainya. Jadi pembelajaran akan efektif dimulai ketika kita sebagai guru itu memahami siapa murid kita. Dan menurut Peter Cook disampaikan bahwa hubungan yang kuat antara guru dengan siswa menjadi sebuah aspek fundamental, aspek yang sangat penting dalam pembelajaran yang positif atau dalam pembelajaran efektif seperti itu. Nah kalau di sini saya membuat sebuah kesepakatan ya nilai-nilai kelas. Jadi kalau ngajar, kalau belajar sama Pak Fadil itu seperti apa sih? Nah ini merupakan sebuah uh, sebuah kesepakatan yang dibuat antara saya dengan murid. Jadi harus happy, harus open, terbuka, terbuka secara pemikiran, terbuka untuk berbagi, terus respectful juga, terus harus selalu siap. Atau disingkat dengan hore. Jadi nilai kelasnya hore ya. Lalu sempat juga ngobrol sama anak-anak. Jadi sempatkan juga ngobrol dengan anak-anak supaya belajarnya menyenangkan, kalian nyaman ketika belajar terus apa. Nah, itu juga harus digali di awal. Kalau di sini ada oh harus ada game atau ice breaking. Oke, okay. mereka punya seperti itu. Tapi kita juga lihat kondisinya. Terus buku catatan harus dibawa. Nah, ini ini juga hasil dari refleksi sebelumnya ya. Jadi anak-anak kadang-kadang suka tidak bawa buku catatan. Jadi mereka tidak tahu oh, pelajaran sebelumnya udah sampai mana dan sebagainya menyimak saat ada yang berbicara bertanya jika tidak paham nah ini dibuat menjadi sebuah nilai kelas nah murid berkan kertas kosong tadi Bunia menyampaikan bahwa belajar itu berkaitan dengan pengalaman sebelumnya dari peserta didik jadi bagaimana mengaitkan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh peserta didik dengan pengalaman yang akan mereka pelajari sehingga menimbulkan ide-ide baru atau hal-hal baru. Itu adalah belajar. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pengatur grafik. Nah, pengatur grafik ya atau graphic organizer. Dan menurut Jana Echaverria disampaikan bahwa activating and building prior knowledge plays a big role in improving their academic literacy. Jadi ketika kita bisa mengaktivasi dan membangun uh, prior knowledge atau pengetahuan peserta didik sebelumnya, itu sangat memiliki sebuah sebuah peran yang sangat penting. Dalam meningkatkan literasi akademik peserta didik Sekarang lagi musimnya literasi-literasi Apa-apa literasi gitu Apalagi dalam pembelajaran bahasa Literasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting Jadi di awal pembelajaran kita bisa menggunakan uh, Pengatur grafis seperti ini Ya pengatur grafis seperti ini Misalnya ketika kita Ketika saya mengajarkan tentang topik uh, Topik congratulation How to congratulate dan sebagainya Nanti akan saya sampaikan juga Uh, apa vocabulary atau kata-kata yang berkaitan dengan topik tersebut nanti peserta didik atau murid akan diminta untuk mengklasifikasikan mana kata yang sudah mereka tahu mana yang tahu dan bisa menggunakannya mana yang memang baru dengar baru baca kata itu dan kata-kata lain yang berkaitan dengan congratulation kenapa sih ini perlu ini akan membantu sekali bagi kita sebagai guru untuk melihat kemampuan awal murid kita bisa tahu oh ternyata murid saya ini baru tahu kata-kata ini sehingga nanti akan ada penguatan-penguatan berkaitan dengan kata-kata yang mungkin baru bagi peserta didik. Gitu. Atau selain dengan pengatur grafis yang seperti ini kita juga bisa menggunakan KWL chart atau kalau dalam bahasa Indonesia TIP tahu ingin pelajari tahu ingin pelajari Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita membangun students agency atau kepemimpinan murid dalam pembelajaran. Jadi selain menggali pengetahuan murid dengan penggunaan pengatur grafis ini, kita bisa di bagian yang what you want to learn, kita akan mengetahui apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana, bisa juga ditambahkan bagaimana mereka akan mendapatkan atau mempelajari hal tersebut. Jadi di sini kita akan bisa melihat anak ini, pinginnya belajarnya kayak gimana sih? Apakah mereka mau belajarnya dalam kelompok, atau misalnya saya mau pingin belajar sendiri aja? Atau ada juga, saya mau pingin belajarnya, uh, diajarin sama temennya, ada yang seperti itu, ada juga yang harus sama gurunya, ada, atau ada juga yang saya mau belajarnya, mau baca sendiri aja, atau saya mau bacanya, mau lewat video aja, mau nonton video. Ini bisa kita gali dengan menggunakan uh, pengatur grafis seperti ini, dan kita akan menilai uh, apa pembelajaran itu, proses pembelajaran itu di kolom L-nya, gali apa yang mau dapatkan. Kita akan bisa melihat, kita akan bisa mengecek benar nggak sih antara apa yang ingin mereka pelajari dengan apa yang ada yang mereka dapatkan sesuai tidak dengan konsep yang kita miliki. Begitu, itu. Ya, ini sangat berguna sekali tadi untuk membangun uh, students agency atau kepemilikan murid terhadap pembelajaran. Jadi murid yang memilih sendiri apa yang mereka benar-benar ingin gali, mereka ingin pelajari, sekaligus mereka juga bisa memilih bagaimana mereka menggali atau mencari tahu atau mencari pemahaman berkaitan dengan hal yang akan mereka pelajari atau topik tersebut. Nah ini contohnya. Ini contohnya. Jadi, mereka diminta untuk waktu saat saat itu mereka diminta untuk memilih sebuah objek, ya, objek untuk mereka gali, untuk mereka buat menjadi sebuah teks. Jadi, mereka memilih buah kawung karena di daerah saya itu penghasil salah satu penghasil gula merah ya, gula gula kawung. Nah, salah satu tumbuhan yang ada di sana itu kawung. Mereka taunya kawung itu ya sejenis palem, pohon palem itu terus punya banyak manfaat dan menghasilkan brown sugar. Uh, terus, pohonnya tinggi dan mereka ingin tahu habitatnya sebenarnya di mana, asalnya dari mana. Terus, bahasa Inggrisnya kawung itu apa, gitu. terus bahasa Latinnya apa, terus bagian-bagiannya itu apa saja. Terus, bagaimana? How will you get the information? Kira-kira, kamu uh, caranya seperti apa sih supaya kamu tahu informasi tersebut? Nah, dia bilang, "Dia sampaikan, saya mau baca artikel atau juga mau melihat video." seperti itu. Nah, di sini bukan guru yang menentukan hari ini ada dengan melihat video ya, bukan seperti itu. Tapi murid yang bisa memilih, murid berkesempatan untuk memilih bagaimana mereka mau belajar. Jadi mereka belajarnya caranya seperti apa. Nah, nanti di kolom pelajarinya kenapa ini masih kosong? Karena ini masih pada tahap di awal ya, ini sebelum pembelajaran dimulai. Kolom pelajari akan diisi oleh murid ketika mereka sudah selesai untuk melaksanakan kolom yang bagaimana, jadi setelah mereka membaca artikel atau mereka nonton video, baru mereka menuliskan apa hal apa yang, yang mereka dapatkan atau mereka pelajari. Nah, ini contohnya: belajar dengan apa yang murid pilih, ini ada yang nonton video, gitu kan, ada yang membaca artikel juga. Ini tergantung juga dari dari kondisi sekolahnya ya. Bisa juga kita membebaskan, tapi kita hanya memberikan rambu-rambu saja. Atau kita bisa langsung memilihkan beberapa artikel atau video yang bisa mereka eh, apa mereka akses sebagai sumber pembelajaran. Ada juga yang memilih untuk belajar di luar kelas. Ada juga yang belajar, saya mau belajarnya mau denger temennya aja. Jadi temennya suruh belajar, nanti ngejelasin. Karena ada beberapa tipe anak yang seperti itu. Jadi dia lebih senang ketika temennya menjelaskan jadi dia nggak senang baca, tapi ketika di uh, ketika temannya ngejelasin, dia paham. Nah, itu. Ada berapa anak, ada berapa murid yang karakteristiknya seperti itu. Jadi udah nungguin temannya belajar dulu, nanti minta temannya buat buat apa? Buat ngejelasin. tolong jelasin dong gitu. Nah itu ada juga yang seperti. Itu. Jadi kelas berbagi dan ya, seperti ini. Dan akhirnya mereka juga bisa menghasilkan produk sesuai yang murid pilih. Nah ini di akhirnya kita juga bisa memberikan pemilihan bagaimana kamu akan menyampaikannya atau melaporkannya bisa pakai video, foto dan sebagainya. Nah, pastikan semua murid berperan. Kelas yang efektif itu ketika semua murid memiliki peran dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai uh, dalam sebuah pembelajaran ya udah murid-murid itu lagi yang bersuara, murid-murid itu lagi yang menyampaikan pendapat, murid itu lagi yang bekerja, yang lainnya cuma duduk diam. Uh, dorong anak untuk menyepakati bagaimana sebuah pembelajaran itu dilakukan, bagaimana sebuah proyek itu dilakukan, kegiatannya apa, uh, terus mau ngapain, terus siapa yang bertugas. Kalau dalam tugas kelompok ya, kalau dalam tugas kelompok. Nah, untuk mengecek pemahaman murid kita bisa menggunakan rubrik. Jadi agar pembelajaran lebih efektif. Sampaikan rubrik penilaian itu kepada peserta didik agar mereka juga bisa menilai. Mereka juga selama proses itu mereka bisa menilai ini udah benar nggak ya, ini udah benar nggak ya. Gitu. Jadi jangan sampai rubrik itu hanya milik guru saja. Gitu. Jadi murid nggak tahu ini tuh cara penilaiannya seperti apa. Justru rubrik itu menjadi sebuah hal yang harusnya terbuka disampaikan kepada peserta didik. Nah Ini contohnya writing checklist. Ini saya simple saja. Jadi Uh, karena masih awal ya jadi kalimat diawali dengan huruf besar ini suatu hal yang sangat sangat apa ya sangat sederhana tapi sering dilupakan sering dilupakan jadi mengawali kalimat dengan huruf uh, kapital nah itu seringkali dilupakan sehingga uh, ini saya berikan kepada tadi didik untuk selalu diingatkan untuk menulis terus mengakhiri kalimat dengan tanda titik tanda seru atau tanda tanya ini juga sangat apa ya sangat-sangat sederhana sebenarnya, tapi ini menjadi sebuah kebiasaan yang memang harus diperhatikan sejak awal. Terus tentang spelling, tentang spelling, tentang pronunciation juga ini juga sangat sangat apa ya sangat sering juga terjadi. Akhirnya saya masukkan ke dalam writing checklist. Terus yang terakhir juga tentu saja siswa ketika menuliskan juga harus paham apa yang dia tuliskan. Nah ini nanti siswa akan mengisi sendiri, siswa akan mengisi sendiri. Atau kita juga bisa mengecek pemahaman dengan menggunakan diagram Venn seperti ini. Diagram Venn. Misalnya, I know my friends. Nanti mereka diminta untuk membandingkan atau memperhatikan dua temannya. Perbedaannya apa sih? Persamaannya apa sih? Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini nggak apa ya? Jauh sekali dari 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 penilaian yang berbentuknya esai gitu kan, tulisan dan sebagainya. Justru ini juga membangun daya berpikir kritis peserta didik. Nah, ini. Pastikan murid mencapai tujuan karena tadi pembelajaran efektif itu ketika mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Jadi bukan hanya kita saja yang memastikan mereka mencapai tujuan, tapi murid juga harus dilibatkan agar mereka memastikan dirinya mencapai tujuan itu sendiri. Yaitu tadi dengan membuka, dengan memberikan secara terbuka rubrik penilaian yang diberikan. Itu. Tiga menit lagi ya. Siap. <laughs> nah di akhir, di akhir pembelajaran kita juga bisa menggunakan pengatur grafis seperti vocabulary for square ini. Jadi ini disebut juga sebagai apa ya tiket keluar ya tiket keluar jadi akhir pembelajaran bisa misalnya kata baru apa yang kamu dapatkan hari ini terus apa sih artinya terus bagaimana menggunakannya dalam kalimat terus sinonimnya apa terus buat gambarnya nah ini kalau dikumpulkan bisa jadi kamus mini bagi kelas dan tadi diawali dengan mendengar dan diakhiri juga dengan mendengar jadi kita tahu kelas kita efektif atau tidak tentu saja melalui refleksi yang kita lakukan sebagai seorang guru. Baik melalui apa media secara daring ataupun di kertas juga bisa seperti ini. ini ada sekarang kan suka dapat jawaban yang lucu-lucu gitu dari dari murid gitu, dari murid gitu. seperti ini. Sebaiknya guru lakukan agar aku lebih bisa bahasa Inggris adalah memberikan kemudahan. Nah, itu kadang kan biunya, ya, memberikan kemudahan itu seperti apa gitu kan. Atau mari berefleksi dengan menggunakan pengatur grafis seperti ini. Jadi menuliskan tiga hal yang kalian baru pelajari. Uh, tuliskan dua hal yang sudah kalian pahami. Dan tuliskan hal yang belum kalian pahami dengan baik. Dan ini juga menjadi sebuah aktivitas yang penting dalam pembelajaran. Agar pembelajaran kita bisa menjadi lebih efektif. Yaitu dengan melalui refleksi. Dan di sini ada sebuah kutipan. End is an end. Jadi akhir itu adalah sebuah done. Jadi akhir itu adalah sebuah apa ya sebuah kelanjutan pembelajaran yang lainnya, ada dan dannya lagi. Oke, pembelajaran ini sudah berakhir dan saya akan apa. Jadi sebenarnya akhir itu adalah sebuah awal dari sesuatu hal peningkatan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Itu saja Ibu dan Bapak, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Pak Fadil ya menarik sekali tadi paparannya saya menggaris bawahi bahwa burid. bukan itu burid itu bukan kertas kosong ya hmm. nah terus tadi kebetulan Pak Fadil itu di mana Ranca Bali ya, ya Ranca Bali ada kawung ya mungkin di sini Kawung teh apa gitu ya. Nah belajar itu terkait dengan kehidupan siswa. Seperti yang dikatakan oleh Bu Dokter Nia juga ya relevan terkait dengan kehidupan siswanya. Ya Jadi sesuai dengan lingkungannya gitu ya. Yang melekat pada diri siswa. Betul sekali ya. Kita berikan aplaus reaksi buat Bu Dokter Nia dan Pak Fadil ya. Reaksinya tepuk tangan boleh, jempol boleh ya. Hore gitu ya sip. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Saya di kolom chat atau mau yang raise hand dulu, Bapak Ibu narasumber atau mau yang di kolom chat dulu, Pak? Bu. Kita lihat sebentar saya view-nya digalerikan saja ya, biar terlihat. Iya, nah, <laughs> karena belum ada yang raise hand, kita lihat pertanyaannya yang di kolom chat dulu. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Ibu Dr. Nia ya dari Ibu Grace. Nah, kita menyadari jika proses pembelajaran siswa hasilnya berbeda-beda, ada yang low, ada yang high achievement. Kita sudah mencoba berbagai cara untuk memompa low achievement tersebut untuk dapat ke moderate. Jika kita sudah mencoba berbagai cara untuk menggolkan materi melalui berbagai teknik namun tidak tepat juga menjadi pertanyaan Apakah materi yang kita berikan menjadi terlalu ketinggian untuk low achiever, sehingga kita harus menurunkan materinya, atau seperti apa tepatnya? Itu hmm. pertanyaannya. Siapa? Terima kasih Bu Rida, Ibu Grace. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Terlihat sekali bagaimana effort kita guru gitu ya untuk membelajarkan atau membuat siswa mencapai target-target tertentu gitu ya. Uh, Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak sering akan membuat kita frustra frustrasi. Ya, Ibu Grace, ya, kita sudah coba segala cara kok gitu-gitu aja. Nah, apakah berarti saya mengajar tidak efektif, atau apakah artinya siswa belajar secara tidak efektif? Gitu kan, ya, yang menjadi pertanyaan. Uh, uh, yang seperti yang kita ketahui bahwa... Uh, apa ya keberhasilan siswa belajar itu ditentukan oleh banyak sekali faktor gitu ya salah satunya misalnya adalah interest ya tadi seperti yang di timeless principle itu adalah minat siswa jadi jangan-jangan eh, bukan metode yang clear, tapi memang interest belum muncul itu yang pertama yang kedua adalah readiness jangan-jangan Bukan soal metode yang kita gunakan, tetapi ini soal kesiapan siswa, e, kesiapan siswa kita e, apa, me, apa me, mempelajari satu poin tertentu pada level tertentu. Atau yang ketiga, jangan-jangan memang tidak ada relevansi, misalnya tes itu tidak ada relevansi dengan diri dia, gitu ya. Ketika apa? E, tidak connect connect to their needs. Kita sebagai faktor eksternal akan sulit sesungguhnya mendorong siswa untuk belajar hingga mencapai level tertentu gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya banyak faktor selain kita berpikir jangan-jangan metode kita yang salah gitu ya atau jangan-jangan metode kita yang kurang gitu ya. Mungkin ada banyak faktor. Itu mengapa? Saya pikir kita memang guru perlu sekali memperbaiki praktik kita mengajar itu melalui riset, gitu ya. Karena kalau melalui riset itu, Bu Grace kita seperti dokter, gitu ya. Kita bisa kasih resep yang tepat. Kita kasih bisa kasih resep yang tepat. Apakah dia sakitnya apa? Dia butuhnya apa, gitu ya? Jadi kita bisa menulis riset resep yang tepat melalui riset. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan mengukur progres belajar siswa secara kuantitatif atau kualitatif. Siswa yang tidak tampak progres secara kuantitatif, belum tentu dia tidak mengalami progres secara kualitatif. Misal, ada anak nilainya tidak naik-naik kalau di sekolah tidak nyampe-nyampe KKM, tapi dia selalu bahagia masuk ke kelas dan keluar kelas selalu bahagia. Bapak Ibu guru boleh bangga itu karena bisa menciptakan atmosfer belajar yang bisa maintain energi positif dan emosi siswa gitu ya, gitu ya. Ini bukan kata orang Sunda ini bukan ngupahan ya, ini bukan penghiburan supaya bapak ibu guru nggak stres bukan, tetapi artinya eh, eh, Penggabungan cara kita menilai progres belajar secara kuat dan secara kualitatif sesungguhnya memberi keadilan bukan hanya pada guru tetapi juga cara pandang kita terhadap siswa gitu ya jangan-jangan dia engage in the process dia terlibat dia uh, biasanya tidak mau mengerjakan tanya-tanya terus ke teman tiba-tiba di 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 uh, pertemuan berikutnya dia memulai menginisiasi belajar sendiri itu kan uh, apa, outcome yang bagus yang tidak terekam secara kuantitatif, gitu ya, Bu, Bu Grace. Jadi, saya tidak hendak mengatakan, "Jangan-jangan praktek kita mengajar belum tentu banyak faktor itu yang sepertinya ini bisa jadi cikal bakal Ibu Grace melakukan riset di kelas, gitu ya." Ah uh, ini bisa mantap ini hasilnya akan menghasilkan resep yang bagus. Jadi tidak selalu itu karena metode. Jangan-jangan memang karena tidak berminat uh, atau jangan-jangan memang dia tidak melihat relevansi dengan kebutuhan dia gitu, ya dan faktor lainnya. Mungkin itu sementara Ibu Grace dikembalikan ke Ibu Rida. Iya terima kasih. Ya. Terima kasih jawabannya sangat mengena dan menyentil saya juga ya Bu Gres. <tuh> Ternyata kalau kita lihat di kelas ada anak ya yang kurang gitu ya. Kadang-kadang guru, jangan guru saya gitu ya. Kadang-kadang saya juga suka ini tuh bisa enggak gitu ya. Nah padahal betul kata Bu Nia tadi, diamnya anak juga itu adalah belajar ya. Kitanya yang belum paham mungkin ya Bu ya. <tuh> ya bagaimana Bu Gres, bisa ya? Atau Mantap, Bu. Oh, betul mantap betul. ya. Siap. Terima kasih ya. Kita beri kesempatan untuk yang lainnya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat Pak Fadilah dari ini siapa ARF ya. Pengatur grafis biasanya disebut teknik atau strategi kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris pengatur grafis prasa yang mendekati apa ya? Nah, silakan, Pak. Iya, kalau pengatur grafis dalam bahasa Inggrisnya <tuh> graphic organizer. Disebutnya graphic organizer. Itu. Terus ini apakah ini masuk ke teknik atau strategi? Uh, mungkin nanti bunyinya bisa membantu saya juga ya meluruskan. Ini lebih ke strategi atau bisa juga kadang orang lain juga menyebutkan ini sebagai tools, sebagai alat alat bantu untuk berpikir gitu. Itu sih. Udah, ya? ya, bagaimana itu Pak ARF ya? Ini saya bingung ARF itu siapa? Arifin atau kurang <laughs> tahu ya. Iya, graphic organizer. Karena banyak sekali bentuk graphic organizer itu yang bisa kita maksimalkan dalam pembelajaran. Yang tadi disampaikan hanya beberapa saja, memang. sebentar, Pak Fadilah. Kalau hmm. tadi pertanyaan Bu Grace bisa nggak, Pak Fadilah jawab? Hmm. ya kalau menurut saya itu hubungannya dengan diferensiasi ya pembelajaran hmm. diferensiasi. Ya seperti yang disampaikan Bu Nia tadi gitu bahwa uh, apa ya ketika kita memang ingin menginginkan semua, ya idealnya semua peserta didik itu paham semuanya gitu kan tapi ada saya mungkin ada satu dua siswa yang memang mungkin belum paham ya, tadi ya kita merefleksikan kembali kira-kira kenapa dan sebagainya itu makanya kenapa proses refleksi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam pembelajaran gitu. itu kalau Bu menurut Bu Nia itu yang pertanyaan yang ke Pak Fadil pengatur grafis itu bagaimana Bu pengatur grafis yang tadi ya itu aduh saya melihatnya itu keren sekali ya keren sekali <coughs> bagus sekali efek eh, pakai kata efektif boleh dipinjam Ibu Rida nggak apa-apa saya dibilang murahan tapi saya sudah melihat buktinya di akhir refleksi bahwa eh, siswanya menyampaikan eh, memberikan kemudahan lebih mudah nggak ada formula yang lain eh, Bedanya guru dengan filosof kan ini ya Bu Rida kalau filosof konsep mudah menjadi rumit dipahami kalau guru kan yang rumit harus menjadi lebih mudah dipahami jadi yang saya lihat yang Pak Fadila lakukan adalah sudah assisting students gitu ya untuk engage engage in learning jadi mantap itu ya dan saya kagum karena itu aduh tulisannya masih anak tulisan anak-anak gitu tapi mereka bisa mengeksplor andaikan uh, semua guru seperti Pak Fadila yang uh, dengan rinci melihat cara penulisan melakukan refleksi. Sepertinya saya di kampus akan lebih mudah menerima calon mahasiswa S1 yang sudah ready dari banyak sisi. Keren-keren uh, sekali. Iya, betul ya Bu. Ya, Mm -hmm. Jadi tadi eh, tidak ada yang cerita ibu nyebut aduh lupa lagi jadi ya, maaf <laughs> nanti saya ingat ya eh, baik ini ada dari binti Aisyah eh, checklist satu dua tiga ini maksudnya bagaimana pak eh, checklist satu dua tiga tadi itu penilaian diri sih jadi misalnya lebih ke kayak skala mungkin skala satu dua tiga jadi ketika misalnya tadi contohnya eh, saya menulis eh, setiap, uh, setiap kalimat diawali dengan huruf besar, apakah dia konsisten atau tidak. Itu. Jadi, ke skala itu sebenarnya ya, buat binti Aisyah itu ke skala ya. Mm -hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Apriliana Lestari: cara mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris yang sesuai atau relevan dengan realita atau keadaan zaman sekarang itu bagaimana? Dari Bunia dulu mungkin bisa. <laughs> Oke, okay. uh, Ibu Apriliana ini ya mengajar bahasa Inggris yang sesuai relevan dengan realita. Realita siswa berarti realita siswa Ibu uh, Apriliana gitu. Yang yang mungkin realitasnya berbeda dengan uh, siswanya Papa Dila gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan pemilihan metode juga harus konteks bounded gitu ya harus selalu melihat sekitar uh, kita gitu misal kita akan menyertakan teknologi dalam uh, pembelajaran sebagai bagian dari metode strategi yang lain yang digunakan dalam pembelajaran pasti kita harus selalu melihat di sekitar kita harus melihat potensi anak-anak kita gitu ya saya selalu memberi contoh uh, Santai ya ini materi diajarkan di Cikolet Garut atas sekali yang katanya akan nembus ke Australia itu kalau lihat pulaunya eh kalau lihat pantainya gitu ya kemudian membahas isu high tech gitu yang hanya terjadi di Bandung atau di kota-kota besar itu pasti siswa kehilangan relevance, gitu ya kehilangan connect aktivitas dengan uh, apa yang ditawarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Begitu juga metode ya. Jadi makanya saya melihat yang Papa Adilah ini uh... Sepertinya hal yang baik di ini ya karena bisa match dengan kondisi siswanya Papa Dila sehingga mendapat respon positif. Jadi ibu lagi-lagi cara mengajar there's never been the best method, the best strategi peral tidak pernah ada sesungguhnya metode terbaik, strategi terbaik sesuatu yang kita katakan kita mengajar anak-anak hari ini, tetapi pada beberapa sisi mungkin metode mengajar yang sudah dipakai di zamannya Burida, di zamannya saya, di zamannya pada dan mungkin masih bisa dipakai di konteks konteks tertentu ya gitu ya ada yang nggak suka banget dengan grammar translation method tetapi di ruang-ruang khusus di daerah di pelosok-pelosok it works well gitu ya itu dia bisa berjalan dengan baik jadi kalau kita pun akan melibatkan teknologi lagi-lagi kita perlu lihat sekeliling siswa kita apakah mereka siap apakah mereka butuh apakah kehadiran teknologi relevan atau malah menyulitkan siswa kita ya itu Ibu Rida. Ya Bu, saya ingat sekarang tadi Ibu yang bilang e, guru itu jangan memperumit ya. E, kalau sudah mudah, kenapa harus sulit Ya betul. Mudah-mudahan <laughs> tidak ada filosof di sini Bu Rida. Nanti saya dipelototin. <laughs> Enggak, tidak. Saya setuju Bu. Ya setuju. Ya baik Pak Fadil. Itu bagaimana kalau menurut Pak Fadil cara mengajar mata pelajaran bahasa Inggris yang sesuai depan dengan sekarang? sesuai dengan realita atau keadaan zaman sekarang juga tadi harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan ya kondisi lingkungan dan bagaimana mereka belajar contohnya di sekolah saya ya ya di satu sisi saya ingin sekali gitu kan apa menerapkan pembayaran berbasis teknologi tapi kan saya juga tidak bisa melihat tidak bisa menutup mata bahwa di sekolah saya itu itu sinyal tuh susah masuk gitu jadi kalau misalnya masuk ke kelas itu sinyalnya hilang gitu <laughs> ya hilang terus kalau misalnya mati listrik sinyal juga mati nah itu jadi ya memang betul harus dikaitkan dengan realita atau keadaan zaman sekarang, tapi juga bukan berarti ya, seperti yang disampaikan oleh Bunia, kita menutup mata dengan apa yang sudah kita lakukan pada dulu-dulu gitu. Karena itu bisa jadi itu juga bisa masih efektif dilakukan pada saat sekarang itu. Begitu, Bu. Sip ya, Bu Apriliana, semoga mendapatkan pencerahan ya. Sekarang ada pertanyaan dari ba Bapak Novian Zaini, nah, hmm. terkait grafis tadi nih, Bapak Dil, menarik banget. Ada kolom bagaimana cara belajar yang diinginkan siswa. Nah, kadang ada saja siswa yang kadang dia pun bingung, dia maunya belajar bagaimana. <laughs> iya, yeah, betul. Mm, oh. betul, 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 betul. Ya, ya sering juga ya sering gitu jadi dalangnya bingung wayangnya bingung gitu kan gurunya bingung muridnya bingung ketika ditanya kamu mau belajar kayak gimana nggak tahu pak gitu. ada ada murid seperti itu ya ya bukan berarti kita jangan sampai guru juga ikut bingung ya kita juga tadi ketika saya sampaikan tadi bahwa murid diam itu bukan berarti dia tidak belajar ya murid diam bukan berarti dia tidak belajar nah, ketika misalnya ada siswa yang bingung bagaimana cara dia belajar? Sebenarnya kita juga guru juga harus punya informasi berkaitan dengan siswa tersebut. Itu kan makanya tadi ada kita mulai dengan mendengar. Kita bisa mendengar tidak hanya dari siswa tapi juga dari wali kelasnya atau dari teman-temannya. Biasanya murid itu teman si A itu biasanya uh, paling senang dia ketika ngapain sih Itu. Nah, bisa kita arahkan, kita gali. Cuma uh, cuma kalau misalnya mentok banget ya sudah kita kalau ada murid yang seperti itu biasanya kita menggunakan ya pendekatannya individu pendampingan, pendampingan individu. Jadi walaupun misalnya dia bingung, ya udah kalau gitu bapak ajarin ya, mau nggak gitu. Jadi memang diajarin langsung gitu Biasanya sih seperti itu. Kalau anak-anak yang masih bingung, ya akhirnya pendekatannya ya pendekatan individu yang memang harus langsung kita yang ngajarin. nggak bisa misalnya, ya udah kamu baca artikel ini, kamu kamu lihat video ini. Biasanya agak sulit mereka. Gitu. Jadi memang harus kita yang turun tangan langsung. Gitu. Begitu Bu Rida. Saya pengen dengar dari Bu Nia, Bu gimana, Bu? Ya, Saya uh, masih pajak ini, uh, masih Pak ini, ya, Bu. Ya, masih Pak Jaini. Uh, ya. Uh, sebetulnya, uh, Pak Fadilah sudah melakukan hal yang penting sekali dalam belajar, yaitu melatih siswa berpikir, thinking, gitu ya, mengenali hal-hal yang disukai. Itu bukan hal yang sangat mudah, karena anak-anak kita lahir dari keputusan-keputusan yang sering dibuat kolektif. Secara sosial gitu ya, jadi kalau ditanya mau belajar apa, aduh, takut salah, takut durhaka. Misalnya, kalau tidak cocok gitu ya. Nah, eh, maka yang dilakukan Pak, Pak Fadila dengan menanyakan kira-kira hari ini kalian mau belajar apa di kampus juga sama Bu Burida Eh, di kelas membaca, misalnya saya tawarkan dulu ini karena anak. Kalau ditanya kalian semester ini mau baca apa saja, bingung jawabannya. Bingung itu, ah, saya mah terserah Ibu aja gitu kan itu pada level mahasiswa gitu gitu ya jadi yang dilakukan pertama adalah menawarkan pilihan-pilihan kalian mau membaca fiksi kalau membaca fiksi silahkan kita punya mau yang modern mau yang zaman kita Charlotte Bronte dan lain-lain kita tawarkan silahkan mereka yang memilih itu bagian melatih decision making gitu ya mungkin pada uh, uh, tahapan berikutnya Pertanyaan, kira-kira kita mau belajar seperti apa? Apa akan menjadi hal yang lebih mudah dijawab? Jadi anak-anak kita lahir dari eh, eh, apa? Dari lingkungan yang secara budaya banyak hal diputuskan secara kolektif. Jadi mereka tidak terlibat dalam proses membuat keputusan sehingga eh, menanyakan kebutuhan mereka menjadi hal yang sulit mereka jawab. Gitu. Itu ibu? Eh, sip sekali ya jawabannya. Jadi kita harus bertanya dulu ya ke siswanya kira-kira apa gitu ya. Kalau siswanya masih bingung diarahkan ya. Nah, ini sepertinya malu-malu untuk mengangkat tangan bertanya ya. Jadi saya teruskan lagi ke kolom chat saja. Bismillah, saya Hedi Wahyu dari SMP Negeri 2 Cilengkrang. Mau bertanya ke Pak Fadil. Dengan segala effort yang sudah dilaksanakan, selalu ada saja siswa yang belum terstimulus kreativitasnya. Apakah itu sebuah kegagalan guru dalam membuat kelas kreatif, atau ada indikator lainkah seorang guru dikatakan sudah sukses dalam membuat kelas kreatif? Nah, mohon bimbingannya Pak dan Ibu saya tanyakan. Wow, hati nurun Kang Hedi di cilengkerang ya. Mm -hmm. Ya, ketika siswa belum tersimulus kreativitasnya, apakah artinya guru itu gagal? No, kalau saya sih apa ya agak-agak hati-hati ketika menggunakan kata gagal ya. Karena kalau kata gagal itu artinya apa okay, ya, lebih apa okay. ya? Jadi, menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Ketika kita memang sudah berusaha, sebenarnya kita tidak gagal gitu. Karena kita sudah mencoba untuk berusaha, tadi uh, berapa persen sih siswa yang sudah terstimulus? Ketikanya hanya satu dua yang belum. Uh, karena yang namanya apa ya? Yang namanya belajar itu kan sebuah proses ya, sebuah proses. Jadi, semua anak itu membutuhkan proses yang berbeda dalam belajar. Bisa jadi pada saat sekarang si anak itu memang belum apa ya belum ah, belum letek kali ya atau apa ya bahasa Sundanya itu belum 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 kebuka gitu kan memang belum saatnya dia tereksplor kayak saya dulu saya ketika SD SMP ah, belum peka gitu ketika SD SMP saya lebih banyak game dan saya mulai baru mulai terbuka mulai aktif guru mulai notice itu ya ketika saya SMA itu ya bisa jadi siswa tersebut memang eh, tahap pembelajarnya tahap belajarnya tidak sama dengan yang lainnya gitu jadi uh, jangan jangan merasa gagal, jangan merasa putus asa ketika murid kita belum berkembang seperti yang kita harapkan pada saat ini. Karena banyak sekali pengalaman ketika di SMP anak itu biasa, biasa saja dalam tanda kutip, justru dia muncul ketika di SMA gitu. Dia muncul ketika di SMA. Dan itu tentu saja uh, ada pengaruh, ada peran Bapak dan Ibu juga yang di SD, yang di SMP gitu. Karena mereka juga belajar sejak SD dan SMP. Jadi jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa putus asa ketika ada siswa yang gitu-gitu aja. Gitu. Karena bisa jadi dia berkembang di SMA atau di, di lingkungan yang lainnya, gitu. atau di, di bukan di sekolah, justru di masyarakat, justru di masyarakat dia berkembang. Ini gitu. bunyinya bisa menambahkan. Iya, Bu, bunyi tambahan sedikit saja ya, yang oh, Pak Hadi panjang juga. Ini, Pak Fadil, <laughs> beri daman. Uh... Ini ya, saya jadi ingat belajar itu adalah investment, gitu ya, berinvestasi. Jadi, sesungguhnya apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di jenjang SD, SMP, SMA, walaupun belum terlihat secara nyata hasilnya, sesungguhnya Bapak Ibu sedang berinvestasi, gitu ya, entah di level yang mana, di usia yang keberapa, di konteks yang mana, investasi Bapak Ibu akan membuahkan hasil, gitu ya, akan membuahkan hasil dengan lahirnya. Siswa-siswa yang gemilang gitu, itu pasti bukan hasil kerja guru pada satu level itu. Nah, jadi saya tidak bisa klaim mahasiswa saya yang brilliant itu wah atau da dari Uin Bandung bukan, itu pasti ada karya bapak ibu guru dari TK karena education is the investment, pendidikan itu investasi. Nah Pak Hadi pertanyaannya adalah apakah saya gagal? sepanjang Pak Hadi sudah membelajarkan siswa membuat siswa belajar sesungguhnya Pak Hadi sudah menjadi guru yang berhasil gitu ya jadi guru yang berhasil kan bukan hanya dia melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif tetapi dia bisa membelajarkan siswa secara kreatif ini kayak kelas kreatif kelas kreatif kelas yang bisa membelajarkan siswa membelajarkan saya secara kreatif kalau nggak kreatif nggak apa-apa sepanjang mereka belajar ya kalau kata kita belum kreatif lagi-lagi nanti harus ada sesi berikutnya tentang belajar yang kreatif itu seperti apa atau jangan-jangan oleh pada dan sudah dibahas di penjelasan awal kelas kreatif gitu ya ya jadi sepanjang kita bisa membelajarkan Pak Hadi bisa membelajarkan membuat siswa belajar walaupun itu sedikit maka itu adalah pembelajaran yang berhasil sesuai demikian berita Iya, terima kasih Bu Nia dan Fafadil ya. Sebelum ke pertanyaan, saya ingatkan di sini nih dari kelas kreatif ada door prize ya. Dapatkan buku Guru Aini karya Andrea Hirata dengan mengisi kolom refleksi di bawah. Tuliskan dua hal yang menarik atau penting dari paparan Bu Nia 50 kata dan tuliskan dua hal yang menarik atau penting dari paparan Fafadil 50 kata. Terus tuliskan satu hal yang akan saya terapkan di kelas saya berikan alasannya 50 kata juga. Jawaban dikirim ke WA grup IKM kelas kreatif ya. Tidak japri ya. <laughs> Pastikan Bapak Ibu. <laughs> Sip ya. Ada buku tuh, buku guru ini karya Andrea Hirata. Baik, ada pertanyaan lagi Bu Pak dan Pak Fadil nih dari PS Wulandari. Hmm. Maaf izin bertanya, saya tertarik dengan values hore yang disampaikan Pak Fadil. Salah satunya dilakukan kesepakatan untuk membawa buku catatan dan hal ini sudah kami praktikan di sekolah. Namun pada umumnya beberapa kali menghadapi siswa yang tidak membawa buku catatan ini sedikit mengganggu proses belajar di kelas karena menandakan kurangnya kesiapan belajar siswa. Kira-kira strategi atau pendekatan apa yang perlu diupayakan agar siswa konsisten membawa buku catatan? <laughs> ya, gitu. Iya ini berangkat dari pengalaman ya nah, makanya ada kesepakatan itu gitu kan dan itu juga memang disampaikan oleh anak-anak dan ternyata anak-anak juga sama merasa terganggu ketika temannya lupa bawa buku catatan yang saya lakukan dan teman-teman lakukan murid-murid saya lakukan adalah dengan mengingatkan di grup sehari sebelumnya jadi misalnya besok pelajaran bahasa Inggris nah itu diingatkan di grup gitu ketika pun ada satu dua ya seperti itu. tapi presentasinya menurun gitu maksudnya presentasi siswa yang tidak membawa buku catatan itu akhirnya menurun ketika memang kita ingatkan gitu. karena Uh, entah ya saya juga belum belum menulis lebih jauh lagi ya berkaitan dengan kesiapan belajar anak uh, kalau saya lihat dan mungkin ini juga berbeda uh, kasusnya dengan uh, karakteristik peserta murid uh, peserta didiknya kalau saya uh, uh, agak ya memang agak menurun ya uh, kesiapan belajar jadi kadang sekolah tuh cuma bawa buku satu gitu kan cuma satu buku gitu kan mungkin karena peralihan dari SD juga ini kasusnya di kelas 7 sih sebenarnya jadi ya udah bukunya kadang hilang, kadang ketinggalan. Akhirnya ya ada kesepakatan seperti itu. Dan akhirnya yang dilakukan adalah kita mengingatkan. Jangan lupa buku untuk kegiatan besok disiapkan, dimasukkan ke tas dan sebagainya. Itu. Seperti itu. Nah, tambahan Bu dari Ibu Nia. Bagaimana Bu? Mungkin mahasiswa juga nggak. Kalau mahasiswa udah enggak ya Bu ya? Lupa bawa buku catatan dosennya melotot Pak Fadilah. Saya akan meniru beberapa poin yang disampaikan Pak Fadilah ya. Ini menarik mungkin bisa dicoba dengan format yang sedikit dimodifikasi, tetapi eh, saya banyak belajar dari eh, apa best practice-nya Pak Fadilah eh, sore hari ini Ibu. Mungkin saya akan modifikasi untuk kelas membaca di semester satu seperti Nanti saya kabari deh hasilnya seperti apa ke Bapak Dila. Wah, siap Ibu. Ya, demikian, tenuhun. Iya terima kasih buat Ibu Dr. Nia dan Bapak Dila yang sudah membersamai kita ya. Sampai waktunya juga, wah sudah mau mendekati akhir ya. Sampai pukul 17, sekarang sudah 16.51. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat di sini bisa ditulis nanti dilanjutkan di WA grup ya pada dan nanti kita diskusinya di sana di grup di kelas kreatif atau di Tadi di mana Pak? Lupa, lupa lagi saya. IKM. Nah, IKM. Nah iya lupa di IKM ya. Sekarang kan materinya tentang implementasi kurikulum merdeka. Ya yang bisa saya rangkum dari dua narasumber ini sangat banyak sebetulnya tapi yang paling menarik itu adalah murid bukan kertas kosong ya. Jadi murid itu sebetulnya sudah membawa gitu dari rumahnya dari dirinya sendiri itu pengetahuan. Jadi ke sekolah itu kita hari, harus menuntunnya. Nah, terus ada kesepakatan kelas betul ya. Jika ada kesepakatan ketika ada salah satu siswa kita tidak membawa catatan atau misalnya bukan melanggar ya tidak menyepakati kesepakatan itu, mungkin ada konsekuensinya. Terus belajar itu relevan dengan kehidupan siswa ya. Begitu juga dengan asesmennya jangan yang ini diajarkan nanti yang diasesmenkan yang mana gitu ya. Kadang-kadang guru seperti itu. Nah, ini yang terakhir, belajar harus sesuai dengan minat murid ya. Jadi jangan bagaimana gurunya. Gurunya itu hanya menuntun kalau boleh saya tekankan di sini ya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan Alhamdulillah, Forum Grup Diskusi Kurikulum Merdeka In Practice 22 Effective Teaching and Learning sudah selesai lancar dan aman. Ya, nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat, ya, dua narasumber hebat yang sudah hadir di sini membersamai kita kurang lebih satu setengah jam. Ya, saya boleh berpantun lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang hari Jumat, alhamdulillah ya, forum FGD lancar dan aman. Cakep. Ada lagi ya, oh, mantap. Ya? Sudah. Jalan-jalan ke pantai, jangan lupa oleh-olehnya. FGD telah selesai. Kita nantikan FGD berikutnya. Yes. Hmm. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesi foto ya. Terima kasih. Kita foto dulu ya. 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 Hmm. Yo, uh, itu apa videonya dinyalakan Bapak Ibu. Hmm. Siapa yang mau foto? <laughs> Boleh sama saya, Bu. <coughs> Halaman satu. Silakan, Ibu Bapak, boleh berikan senyum terbaiknya on cam. <tuh> saya langsung share ke WA grup ya, fotonya ya. Ini secara manual nih, satu dua tiga. Oke, saya coba save dulu, kemudian ke halaman dua ini. Sebenarnya, kalau dari nama-namanya familiar, Bu Rida cuman... Dari wajah-wajahnya mungkin karena kita bertemunya secara virtual ya. Jadi kadang-kadang. Apalagi saya ya. pada dan. <laughs> saya sama Bu <Burida laughs> belum pernah ketemu loh. <laughs> ya, eh, bunia udah dunia, belum bunia. Dunia belum maya ya. aja. <laughs> Satu, dua, tiga. Oke. Sudah halaman kedua. atas ibu Rida, Mangga. Iya, terima kasih buat semuanya. Mungkin ada dari Padadan dan dulu sebagai informasi penutup. Campaknya sudah ya, ibu bapak. Terima kasih banyak sekali kepada Bu Nia dan Pak Fadil. Ini catatan saya banyak banget Bu Nia di WA group karena memang banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali, perlu kita refleksikan kembali ya. Di, di, di dikaitkan dengan eh, praktik yang sudah kita lakukan selama ini apakah kita sudah memfasilitasi pembelajaran yang efektif atau belum kemudian values kita apakah sudah memiliki atau belum gitu jadi aduh banyak sekali poin-poin yang memang sebaiknya bisa kita diskusikan lebih lanjut kemudian saya ucapkan selamat berlibur kepada rekan-rekan yang mungkin minggu depan Senin sudah mulai berlibur ya jadi selamat menikmati kebersamaannya dengan keluarga tercinta, orang-orang terkasih gitu ya. Yang paling penting kita sehat selalu untuk sampai nanti kita bertemu kembali di bulan Agustus. Ibu Nia, hatur nuhun pisan, Pak Fadil, terima kasih banyak. Kami sami, sami pada dan hatur nuhun, Berida, Pak Fadil, Bapak Ibu semuanya hatur Terima kasih untuk pemateri dan, dan moderator. Sami sami. Kasih. Izin pamit. Hatur nuhun. Sami sami. Bangga bangga, bangga.